Halo guys, selamat sore. Kembali lagi channel saya. Sore hari ini saya ingin ke Jongbu untuk melakukan buka bersama di Masjid Al Ikhlas Jongbu Korea Selatan bersama kawan-kawan. Ini udah jam 6.39, perjalanan kurang lebih 50 menit lagi. Ini transit tadi naik bis setengah jam. Apakah banyak anak-anak di sana ntar buka puasa bareng? Yuk kita berangkat guys. Si ulang kartu transport dulu guys. Lanjut, kita masuk. Ini jalur kereta baru guys. Jadi biasanya saya naik bis kalau ke masjid itu dua kali transit, satu kali transit sih. Sekarang jalur keretanya kebuka. Sekarang saya sudah sampai di Jongbu. Ini udah waktu buka jam 7.19 tadi buka di azan di kereta. Wah, capek banget. Nah, ini suasana puasa di Korea. Ini kita lanjut ke masjid guys. Ini dari halte ke masjid sekitar 10 menit kurang sih. Jadi kita berangkat aja. Oke guys, kita sudah berada di Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum pernah datang? Get. Weh, menunya apa nih? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Start barang belum di sini? Belanja. Ngebatalin ya. Azan di kereta tadi. Aduh. Kita buka puasa dulu, guys. Wow, ada apa nih? Kolak. Kolak lengkuas. Wah, ada bakwan. Sama goreng bakwan dulu, guys. Oh, takin. Lanjut luar lagi. Luar. Nah, kolak ubi guys. Bang tundur ya. Jadi makan kita sholat maghrib dulu guys. Waktunya buka puasa.
Kamu buka sama sahur di jamaah ya, Yan? Iya. Oh, ya. Udah sahur. Namanya apa nih, Mas Soleh? Tata buka itu yang kamu tanyain, Mas Soleh. Bakwan jagung. Bakwan apa nih? Ayam. Ayam kampung ini kayaknya. Bebek. Oh, bebek. Oke guys, jadi begitulah kegiatan buka bersama di Masjid Al Ikhlas Hijongbu Korea Selatan bersama kawan-kawan di Korea daerah Hijongbu. Ya begitulah kebersamaan kita. Oke, thank you. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Kita ini lanjut buat promosi untuk promosi atau apa ya? Sinematik. Sinematik untuk ucapan Ramadan. Ramadan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Masih bersama Jongye Jisoso. Kamsahamnida. Gracias.